Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Honest Expert. Pada kali ini saya akan berikan tutorial menggunakan mesin gerenda untuk pemotong triplek ya. Saya bikin simple, menurut saya loh, simple dan mudah ini ya. Ini macamnya gini rangkaiannya. Untuk selanjutnya nanti saya part-partnya akan saya lepasin dulu ya, urut-urutannya ya. Jadi ini dudukannya pakai papan ya, macam ini. Ini papan. Ini ukuran 30 kali 30 cm. Ini 30 cm. Ini 15 cm ya kan. Ini saya potong ini macam ini. Terus ini menggunakan klem ya, klem ini. Ini klem pipa ya, stainless, tapi ini diameter 3 inci ini. Kemudian ini saya potong ya. Ini potong jadi dua, ini saya kaitkan di sini. Saya kasih sekrup ya. Ini juga sama sekrup. Ini pegangannya semacam inilah. Nah, paling penting buat pegangan aja. Kenapa ini saya potong? Karena ini untuk dudukan gerenda ini, kalau nggak dipotong nggak, kurang ke bawah ya, kurang ke bawah ini, kurang. Jadi agak cuman segini tok itu loh. Jadi, nggak, kalau ini kan makanya saya kasih pelat. Ini pelat sisa, pelat bodas ini. Tapi tak kasih ini untuk bawahnya yang halus ya. Ini barang-barang sisa semua ini, ya kan. Nah, yang kemudian saya pasang. Kita sekrup aja. Ini sekrupnya agak ke dalam ya. Ini kan legokan ini. Jadi nggak mengganggu. Nah, pas kita motong, tetap ini nggak kena. Ya. Ini rata ini, enggak. Ini udah halus, udah sama. Dan kita masukin gerindanya. Kita kaitkan lemnya ini. Dan ini kita kasih krem lagi. Ini pengait penahan tambahan ya. Ini juga saya kasih plat strip bekas ya, bekas angkong ya. Nah, saya gunakan ini. Kita kasih lubang ini. Di sini dikasih lubang ini, kasih dibor, kasih baut. Ini sampingnya biar nggak ngambil tangan kan, kayak gini pak. Ini nggak gue ya, ini jangan nggak gue. Kita kasih samping ya biar nggak mengganggu pegangan. Kalau semuanya pegang sini juga bisa.
kencang-kencangin. Pakai paut ya. Sekarang mulai. Kayak gini ya, jadi posisinya kayak gini.